to you. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk item-item terbaru, lalu ada bocoran-bocoran skin terbaru yang akan hadir di Free Fire ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ada dua bundle skin summer ya. Ini adalah bundle skin terbaru pada tema summer tahun ini. Di sini ada sepasang ya teman-teman ya, yaitu bundle skin yang cewek ini kita bisa dapatkan secara gratis, lalu bundle skin yang cowok itu kita harus menggunakan diamond ya untuk mendapatkan bundle skin yang cowok tersebut. Kalau nggak salah itu di event tembak menembak ya, itu kita bisa dapatkan bundle skin ini dengan menggunakan diamond. Kalau kita hoki di tembakan pertama kedua itu auto dapat, tapi kalau kita nggak terlalu hoki ya bisa tembakan terakhir atau dua terakhir itu baru kita dapat ya. Dan pastinya semakin banyak kita menembak semakin besarlah diamond yang kita gunakan teman-teman untuk mendapatkan skin bundle cowok dengan nama Captain Bubble ini ya, gila parah ya, jadi keren ya. Jadi kalau teman-teman suka skin yang warna-warni lalu ada bling-bling bola sabun berkeluaran animasi dari badan-badannya, itu teman-teman wajib memiliki untuk bundle skin yang kece parah tersebut ya. Oke, di sini ada tas terbaru, itu tas tema summer ya. Di sini model kelapa ya. Gila, ada tanduknya ya. Selain itu juga ada loadbook. Loadbook ini kalau nggak salah itu dapatnya gratis ya di event summer juga. Dan itu sangat mantap jiwa ya, teman ya. Karena itu adalah item eksklusif yang bisa kita dapatkan pada tema summer ya. Nah, ini dia loadbooknya. Jadi semacam kotak peti harta karun gitu. Selain itu juga tas backpack ini lumayan keren ya, kelapa. Nah ini ada tanduknya, nggak tahu ini kelapa apa ya, tapi kok ada tanduknya ya, gila parah ya. Dan itu tas kemungkinan juga akan hadir secara gratis ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan tas tersebut dengan mungkin menyelesaikan event pada event summer di Free Fire ini teman-teman. Dan itu sangat worth it lah ya untuk kita miliki karena itu eksklusif. Selain itu juga ada parasut. Nah di sini parasutnya kece parah ya. Selain itu ada support juga, ini kita dapat gratis ya papan seluncur yang ini. Lalu ada satu jenis lagi dengan gambar hiu ya, tapi itu nggak ada animasinya. Kalau yang gratis ini itu ada animasinya ya teman ya, jadi ada semacam bola-bola gelembung itu ya keluar dari papan seluncurnya. Dan ini satu jenis lagi yang bergambar hiu, itu nggak ada animasi apa-apa, itu hanya papan seluncur saja ya. Tapi yang nggak apa-apa lah ya, apalagi kalau itu hadirnya gratis dan itu sangat worth sekali teman-teman untuk kita miliki ya, karena item gratis itu kita wajib punya. Nah ini dia untuk papan seluncurnya. Kalau yang ini gratis ya, ini kalau nggak salah yang event apa kemarin, revive teman ya, di misi penyelamatan teman kita, itu kita dapat papan seluncur beranimasi gelembung itu secara gratis. Kalau yang ini kayaknya masih belum rilis ya, mungkin nanti di event-event berikutnya baru rilis lah ya. Lanjut di sini ada bom atau granat nenas ya. Dia mengeluarkan air jus nenas, mantap jiwa. Dan itu sangat keren sekali ya. Nah ini, nah gila keren ya. Jadi percikan airnya itu adalah air nenas teman-teman, tapi itu berbahaya ya. Gila. Dan ini gratis ya teman-teman ya. Kita bisa dapatkannya dengan cara kita login setiap hari. Dan pada hari ke-8 itu kita dapat granat ini secara gratis dan itu permanen teman-teman. Jadi ya mantap jiwa ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain ya, nggak perlu kelarkan misi, nggak perlu mencari token apa segala macam. Cuma login saja atau dapat granat tersebut. Lalu di sini ada skin senjata M249 teman-teman. Ini adalah skin senjata yang jarang digunakan ya. Lalu ada M60 dan ini ada animasinya. Nah ini kemungkinan Diamond Royal ya. Lalu ada skin panci dan ini kita dapat gratis juga ya, skin panci semangka ini. Oke, ini senjatanya, ini senjata yang jarang digunakan sih sebenarnya. Ini senjata late game ya, sama M60 juga senjata late game sih sebenarnya. Dan skin panci ini adalah skin panci gratis ya. Itu bisa kita dapatkan di event yang ngumpulin pelampung itu teman-teman. Dan itu sangat ya mantap jiwa lah ya.
Tapi sepertinya kalau yang M60 ini dia kayaknya hadir di Diamond Royal deh. Soalnya dia ada animasinya gitu ya. M60 udah kemarin Diamond Royal udah hadir juga yang tema Natal kemarin ya. Itu kalau nggak salah skin weapon royalnya itu M60 juga. Yang Santa Choice ya. Sepertinya ini weapon royal lagi. Apakah atau di event lain ya, nanti kita tunggu saja kalau update-nya sudah keluar, teman-teman. Lalu di sini ada skin parang ya. Skin parang dan ada animasinya loh, teman-teman. Ini mantap jiwa ya, gila parah ya. Kalau ada animasi, otomatis bisa dibawa di lobby, teman-teman. Nah, ada animasi aura-aura kuning ya. Lalu ada tulisan 024. Sepertinya ini adalah skin parang dengan tema yang rampage ya. Karena kalau nggak salah, bander yang hanger itu dia memakai parang ya, teman-teman ya, yang berwarna kuning. Dan di sini untuk tampilan skinnya juga warna kuning ya, animasinya juga warna kuning ya. Apakah ini nanti hadir di bundle rampage yang kedua? Kita tunggu saja nanti di update berikutnya, kalau update-nya sudah keluar, teman-teman. Tapi ini skin parang yang mantap jiwa ya. Kalau ada animasi, kemungkinan besar bisa dibawa di lobby. Gila ya, ada tulisan 024 lagi loh di parangnya. Oke, di sini ada skin global terbaru, teman-teman. Jadi skin global ini fix bagian dari tema rampage yang kedua ya. Dan ini dia, gila, globalnya keren ya, terlihat kokoh dengan apa ini, struktur besi gitu ya, gila keren ya. Dan ini ada yang kedua loh, yang kedua ini nggak tahu ya, ini tema apa sih ini. Tapi yang keren sih yang kuning tadi ya, ada kepala harimau gitu ya. Kalau ini dia berwarna merah ya, macam ya, macam dinding es gitu ya. Tapi dia berwarna merah, adalah ada tanda petir ya di depannya. Yang keren sih yang tadi, yang kuning ya. Oke, di sini kita lanjut untuk skin berikutnya, teman-teman. Ini adalah skin terbaru yang dari bocorannya akan dijadikan bundle pada event supermarket ya. Bukan. Event mystery shop ya, kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah bundle skin yang dari bocorannya akan dijadikan bundle di mystery shop. Jadi tema-tema apa ini? Kesatria dari Jepang gitu ya. Topinya keren parah loh. Lalu dia bawa tongkat, tapi tongkatnya bisa digunakan untuk menembak ya. Dan dia macam cyborg gitu ya, setengah robot gitu ya, karena dari pelindung-pelindungnya itu ada pelindung-pelindung robot gitu, teman-teman. Dan itu ya bisa dibilang sudah biasa ya, karena banyak sekali untuk skin dengan tema robot yang telah hadir di Free Fire. Tapi nggak apa-apa ya, tapi ini fiksi, sepertinya ini bundle skin yang cukup keren loh. Oke, ini dia untuk bundle skinnya. Bundle skin yang cowok. Lanjut di sini untuk bundle skin yang ceweknya ya, teman-teman ya. Jadi ceweknya dia seperti ini ya. Yang ceweknya terbagi menjadi 4 bagian. Gila, dia melakukan jurus-jurus semacam kungfu gitu ya. Ini topinya. Jadi topinya semacam topi apa itu? Topi digital ya, keren parah ya. Dan ini bagian badannya, bagian kakinya, dan ini bagian sepatunya. Oke, jadi ini bundle skin yang ceweknya. Jadi dia hadirnya sepasang ya, teman-teman ya. Ini fiksi untuk bundle sih, bundle skin ini keren ya. Cuma masih belum jelas untuk bocorannya akan hadir di event apa ya. Tapi kalau dari bocoran yang saya dapat, untuk bundle skin ini akan hadir di event mystery shop, teman-teman. Kalau mystery shop ya kita tinggal nunggu kita dapat item yang besar ya. Dapat diskon yang besar ya, teman-teman ya. Kalau kita dapat diskon besar, wah itu auto borong sih. Tapi kalau dapat diskonnya sekitar ya 50 atau 60% ya cukup beli juga sih, tapi ya enggak borong-borong amat ya. Oke, jadi itu dia, teman-teman, untuk bundle skin terbaru yang akan hadir di Free Fire ya, di mana ada bundle skin
Summer itu ada yang versi cewek dan versi cowok. Lalu ada bundle skin terbaru dengan tema-tema apa itu? Tema-tema Jepang itu ya. Dan itu dari bocorannya akan hadir di Mystery Shop. Lalu ada item-item lain yang mendukung pada tema Summer terbaru ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.